Ribuan pengguna setia Suzuki New R3 riuhkan pesta keluarga New R3 yang diadakan PT Suzuki Indo Mobil Sales di Sentul International Convention Center. Sebanyak 2.600 mobil R3 yang terdiri dari keluarga dan komunitas hadir memadati gelaran akbar yang bertemakan Happy Land tersebut. Pesta keluarga R3 merupakan acara tahunan PT Suzuki Indo Mobil Sales sebagai bentuk apresiasi terhadap kesetiaan konsumen Suzuki R3. Pada tahun ini, acara tersebut diadakan di 35 kota di seluruh Indonesia yang dimulai sejak bulan September 2015 dan berakhir di Sentul. Hari ini tanggal 8 November tahun 2015, PT Suzuki Indo Mobil Sales sebagai agen pemegang merek Suzuki di Indonesia kembali mengadakan acara Pesta Keluarga R3. Pesta Keluarga New R3 tujuannya adalah untuk memberikan wadah kepada ayah, ibu, anak-anak, ya kan, untuk bersama-sama having fun. Dan yang menariknya lagi adalah seperti hari ini terkumpul 2.553 keluarga R3, bisa terjadi interaksi antar keluarga R3. Ya, jadi mereka betul-betul bisa merasakan kebersamaan antar keluarga R3 dan juga bisa merasakan kebersamaan bersama dengan Suzuki sebagai brand di Indonesia. Harapannya tahun depan ya tentu saja bisa lebih banyak lagi keluarga R3 yang ikut di acara ini. Kemudian dari tim saya bisa menyiapkan acara yang lebih baik. Dan yang penting adalah silaturahmi antara keluarga R3 bisa terjaga. Ya, karena itu yang menurut kami tujuan yang paling utama. Jadi kita bisa membuat keluarga Indonesia ini saling berkomunikasi melalui wadah Pesta Keluarga R3. Pesta Keluarga New R3 juga telah memecahkan rekor MURI berupa konvoi mobil sejenis terbanyak dengan jumlah 2.553 unit. Bounce.